aku just dengar. Aku dah cabut pun dengar lagi bunyi lagu. Tak pasang. Aku tak sure sama ada dia dengar tak. So, hello guys, welcome to my YouTube channel. Kepada yang first time yang tengok video aku kali ni, nama aku Izzat. And macam yang korang tengok dalam tajuk, hari ni aku akan buat unboxing apa yang aku beli dalam masa 30 minit sekaligus. And semua barang tu baru sampai, barang tak ada baru sampai hari ni. So aku akan buat unboxing hari ni. Sebelum tu aku kena siapkan kerja aku. Okay, aku dah share tadi. Nah, nampak segak sikit kan. Okay, aku dah siap kerja aku tadi. And now aku nak buat unboxing and barang apa yang aku beli. First, dalam masa 30 minit aku beli semua ni. Harga lebih kurang RM128 termasuk sekali postage. Aku cari yang free, tak ada. Dia tak bagi voucher. Kalau ada yang free pun RM1. Tapi tak apalah, bagi sedekah duit raya. Raya bulan. Okay, so barang first yang aku beli adalah ni. Yang ni yang paling last lah sampai, sebab ni barang first aku order and ni paling last sampai sebab aku tak tahu sebab apa. Mungkin sebab cara pengurusan dia lambat sikit. Second thing aku beli is, ha, okay, aku beli kotak ni. Tengok apa dalam ni nanti, tunggulah eh. Yang ni pun sampai hari ni sebab, tapi awal sikit lah daripada ni, ni lambat sikit. So, and barang terakhir aku beli tapi benda ni yang sampai awal adalah kotak hitam. Okay, jangan risau, aku tak beli benda-benda syirik semua tu, macam kotak hantu Prismate buat tu, bukan. Aku tak buat semua tu. Okay, tiga-tiga barang ni, first aku akan buat unboxing tu package kecil ni dulu. So let's go. Tumpul yang nak pisau. Tiga salah. First thing, actually aku ada update dekat story IG semalam pasal barang-barang yang dah sampai ni. Okay, the first thing, ada warranty card. Yang aku beli adalah bateri daripada Xiaomi. Sebab phone nama aku kembung, bateri dia kembung, aku dia tak support fast charging. And aku pakai kabel yang fast charging, last kali kembung ambil lah. Aku dapat bateri dan aku dapat tools. Harga aku tak ingat berapa. So tools aku rasa dia bagi semua lengkap. Good. Apa, nanti aku akan buat lagi satu video macam mana aku replace bateri lama aku dengan yang baru, dengan yang ni. Okay, letak tepi. Okay, so nak buka yang kotak hitam ni ataupun yang besar ni. Hitam dulu kan, sebab kerja aku dah sebelah. Dia cakap kotak hitam dulu. So benda ni, actually yang first aku beli tu bagi aku keperluan, sebab phone nama aku tu banyak gambar-gambar kenangan manis dengan kawan-kawan. Tu piciak bukan-bukan. Nak gelak utara dah. Lagi satu aku lupa nak beritahu, barang-barang, barang-barang ni semua aku beli menggunakan shipping JNT. And then thank you kepada JNT yang buat penghantaran yang agak cepat. So cepat pun cepat, tapi kita nak tengok kualiti penghantaran tu okey ke tak. Kalau tak okey, saya akan bagi teguran sikit lah. Okay, so first aku akan start buka. Dah berlubang sini, aku tak tahu kenapa. Aku dapat semalam okey, tapi hari ni dah berlubang. Tak tahu sama ada adik aku yang main tu. Cepat sikit. Okay,
Okay, so barang kedua yang aku beli adalah headphone, gaming headphone daripada Toros tu. Bukan daripada Toros, model Toros. Okay, brand Beanfear. Brand. Okay, aku akan buka. Tapi condition kotak, sorry to say, kalau aku nak rating benda ni dalam 3.5 per 10. Aku tak tahu siapa yang salah, sama ada daripada seller ataupun daripada JMT sendiri, sebab yang buatkan kotak ni kemik. So aku akan buka kotak ni. Memang teruk lah condition kotak ni. Okay, aku dapat headphone ni. Aku dapat adapter audio jack, boleh ke headphone dan juga microphone. So ini kegunaan untuk laptop. Biasanya laptop ada dua lubang, tapi laptop yang sekarang banyak satu je, sebab dia boleh pakai dulu. Seriously aku cakap best, aku tak dengar langsung bunyi kat luar, aku just dengar bunyi. Aku dah cabut pun dengar lagi bunyi lagu. Tak pasang. Aku tak sure sama ada dia dengar tak. Dengar? So aku hope tadi tu macam tu boleh dengar lah. Sumpah nice. Walaupun kotak agak teruk luar dan dalam, sebab dalam pun ada bahagian yang koyak tau. Seller dapat perbaiki lah perhantaran dan keadaan kotak sekali. Okay, aku selalu main game PUBG and adik aku pun main game PUBG. Dia selalu pakai aku punya game phone sebab aku tak tahu, selalu main PUBG, jarang lah main. Cuma setiap kali kalau aku nak main, adik aku dah rembat lah aku punya game phone. So aku tak sempat nak pakai. Okay, so ni tak tepi. And the last thing yang ditunggu-tunggu, so aku akan buka benda ni kat bawah. Actually aku boleh buat dekat belakang tu, dekat belakang tu, tapi sebab ada kabinet bawah tu, so susah lah aku nak buka. So aku akan buka bawah ya, secepat mungkin, sebab aku tak nak korang tertunggu. Aku rasa korang akan dapat agak benda apa yang aku beli bila aku keluarkan ni. Aku tahu perempuan takkan tahu benda apa aku beli. Yang tahu ni lelaki saja. Perempuan tak semualah ada yang tahu. Okay, pada yang tak tahu, ini adalah cap helmet. Aku beli helmet actually. Aku beli helmet apa nanti tengok. So aku dulu dapat cap. Bagi aku condition kotak dia not bad, okay lah. Cuma mungkin sikit-sikit tu biasalah kalau terletak barang ke apa kan dalam perjalanan tu, so lori. So aku beli helmet S ni. SDB warna kelabu. Aku ambil warna kelabu sebab warna hitam aku dah ada, helmet MS88. And aku nak ambil warna merah. Warna merah pun ayah aku punya helmet pun dah warna merah. Aku nak ambil warna biru. Aku ada kawan seorang pakai helmet warna biru SDB juga, takut sama dengan dia, so aku tak nak. Recommend price 88. Okay, kat sini 88. Tapi dekat Shopee aku dapat harga 30 something, memang bagi aku murah lah. So aku takkan pakai cap ni sebab aku akan pakai visor aku yang lama. Inilah barang-barang yang aku dah beli. Aku habiskan semua ni dalam masa 30 minit dengan harga RM128 $2.456. Tak payah tak? Untuk next video aku akan buat
tutorial macam mana nak pasang bateri phone yang built in. Aku tak sure lah untuk semua phone, tapi phone yang lebih kurang model aku nanti iaitu Xiaomi Mi 4, aku akan buat tutorial macam mana nak pasang bateri ni. Lagi satu, aku akan buat review macam mana nak pasang visor ataupun cap dekat helmet ni. Actually senang je, aku tengok dekat kedai orang buat senang. So kalau aku pergi kedai sekarang pun susah, nak kena check suhu lah, nak kena peratur lah, nak kena itu, nak kena ini, macam-macam. So aku tak nak buang masa. And aku bukan nak riak lah, aku habiskan duit 100 lebih dalam masa 30 minit atas dasar kemahuan. Actually kemahuan aku just ini, and helmet dan juga bateri adalah keperluan aku. Sebab cara-cara nak jimat, belilah dulu keperluan dan kemahuan tu. Kalau korang ada rezeki lebih, aku tak banyak pun duit, just alhamdulillah aku just buat side income, edit video, edit gambar semua. Sampai sini saja video aku. Thanks kepada yang tengok video ni daripada mula sampai habis. Don't forget to like, comment, share, subscribe. Sebab button subscribe tu korang tekan, aku tak minta duit. Okay, free je. Okay, jangan lupa untuk tekan tombol loceng ya. Okay, sampai sini saja video aku. Thanks for watching. Bye bye.